InsyaAllah saya akan cubalah untuk melaksanakan tugas dan amanah ni sebaik mungkin untuk pastikan dapat berjalan dengan lancar. Hari ini baru saya tahu sebab selama ni memang tak tahu, tak ada hint langsung kan. Jadi antara perancangan saya akan tengok balik perancangan-perancangan terdahulu yang dibuat oleh Esko Datuk Seri Datuk Nazri itu. Saya akan tengok dulu dan insyaAllah saya akan berjumpa dengan beliau, tengok apa yang dia dirancang. Kalau sekiranya benda tu saya rasa baik untuk kita teruskan, saya akan teruskan. Kalau katakan ada benda-benda yang perlu ditambah baik, saya akan cepat tambah baik. Ya, saya memang tak jangka portfolio ni yang saya dapat, tapi bila telah dibagi tu saya terima je lah, sebab saya memang ready untuk menerima apa saja tugas dia bagi lah. Kita tahu pilihan raya yang lalu, kita tengok ada cabaran. Kita pertama sekali di kawasan Felda. Jadi ini satu tugas yang terjawab saya lah untuk memulihkan keyakinan pertama sekali warga Felda terhadap kerajaan ini, faham.